Halo, selamat pagi, Mbak Bila. Halo, Bu. Iya. Iya, dari saya sendiri. Ya, sama-sama, Mbak. Iya, Pak. Iya, Bu. Hah? Bentar. Kalau suaranya udah ada ya? Baik, ground. Ada ya, Bu ya? Oh, belum. Baik. Nanti dari sini aja, Bu. Yo.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, baik. Dan bisa jadi ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami ucapkan semoga semua pada sehat semua. Nah, pada hari ini atau pagi ini saya akan menyampaikan tentang penyakit parasiter pada unggas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya dari Bimatopos. Baik, akan saya mulai. Sebenarnya kalau parasit parasit ini banyak macamnya. Nah, ada endoparasit, ada ektoparasit dan seterusnya. Dan ini tentang yang diunggas. Ya, nah, yang akan saya sampaikan mungkin ini ya sebagai teori karena saya sebagai dosen luar biasa di Fakultas Kedokteran Hewan UB yang mengampu mata kuliah parasitologi. Kemudian kalau di Fakultas Peternakan saya masukkan di dalam pencegahan penyakit pada mata kuliah epidemiologi. Baik, untuk pada hari ini ada pokok bahasan yang akan saya sampaikan tentang pendahuluan, kemudian macam-macam yang endoparasit, ektoparasit, dan bagaimana penanganan setelah pencegahannya. Maaf, ini kalau saya ya apa bisa menyampaikan mungkin karena saya sebagai guru ya yang tentang ya, teori. Kemudian saya masukkan juga saya membimbing pada ini koasistensi atau PPDH di laboratorium parasitologi FKHUB. Dan kemudian ada juga yang saya mengatakan dengan penelitian bersama mahasiswa saya dengan yang apa yang sudah saya kami hasilkan. Sebenarnya parasit
Karena sih sebenarnya kelihatan tidak, bukan tidak penting, tidak sebaik se apa heboh dengan yang disebabkan oleh ini apa virus, bakteri dan lainnya yang pada ternak unggas terutama. Tetapi kalau kita lihatnya, maka kerugian ini sebenarnya besar, hanya memang lambat, jarang menyebabkan langsung kematian. Nah, kalau kecuali kalau sudah banyak, sudah investasi di dalam produk ini banyak. Kemudian berubah juga dengan manajemen. Nah, kemudian kalau apalagi kalau yang dia sifatnya patogen, maka didukung oleh lingkungan. Nanti berubah, kalau misalnya sudah setelah ada serangan parasit, kan, maka mungkin akan menyebabkan penurunan imunitas atau kekebalan, sehingga akan memudahkan masuk masuknya atau invasi dari penyakit infeksi lainnya. Kemudian di sini juga ada yang umumnya ada yang melalui vektor untuk menyampaikan atau sebagai karena menularkan. Nah, vektor ini terutama dari yang ektoparasit. Ada infeksi, ada dua parasit, ada endoparasit, ektoparasit. Maka berat ringannya maka tergantung dari jenis parasitnya. Apakah dia patogen atau tidak patogen, kemudian jumlah investasi yang di dalam tubuh, dan umur dari ternaknya atau hewan. Kemudian bagaimana dengan kondisi pakan? Pasti ini selalu berkaitan. Maka bagaimana ini kita akan melakukan memberantas sebenarnya. Nah, untuk kita akan mengetahui lebih jauh, maka apa yang akan kita ketahui untuk menangani atau memberantas atau pengendalian dari parasit ini. Maka kita harus mengetahui bagaimana morfologi morfologi dari parasitnya. Entah itu nematoda atau parasit helminnya, kemudian itu parasitnya dan protozoa yang dalam bentuk parasit juga. Dan secara geografis atau distribusi penyebaran rata-rata parasit banyak banyak terjadi pada daerah tropis ya. Dan bagaimana dengan pelangsungan kehidupan hidup siklus hidupnya yang nantinya bisa mengatakan penularan nantinya. Nah, umumnya kalau nematoda itu ya dia tidak menggunakan tidak melalui intermediate host atau yang antara. Kemudian kita harus mengetahui juga gejala simptomnya dan kemudian patogenesis dan imunitas dari ternak sendiri. Nah, yang paling penting adalah kita harus kita tahu diagnosis yang terjadi akibat dari penyakit yang parasit tersebut. Nah, setelah tahu diagnosanya, maka kita akan bisa menentukan untuk treatment atau prevensinya. Ini kalau edukasi ada cacing. Ada yang gilik, pita, atau cacing daun. Dan yang protozoa, juga ada protozoa darah, dan juga yang hidup di saluran pencernaan atau gastrointestinal. Yang di helmin juga begitu, yang dibagi-bagi di dalam, ada yang di dalam saluran pencernaan, dan juga ada yang di organ, ada mata, atau juga trakea. Ini pun saya pada saat ini, mahasiswa praktikum atau juga yang dari PPDH yang saya berikan di sini. Nah, kalau kita melihat apa diagram semua organ-organ dalam dari unggas itu, maka macam-macam ya kita bisa menentukan kira-kira di mana dia berpredileksi supaya nanti kita bagian kita untuk target pengobatannya. Nah, kalau untuk menemukan cacing dewasa, biasanya kita membuka secara postmortem pada waktu ada kematian atau memang kita sengaja untuk melihat di mana lokasi yang ada parasitnya. Nah, itu dilakukan untuk mempermudah sebenarnya. Jadi kalau kita misalkan pada masih tetap. Tetapi kalau untuk mendiagnosa rata-rata kita tidak melalui pemeriksaan Hispes. Nah, ini yang saya yang kami lakukan dengan melakukan ini dengan
yang sudah dilakukan. Nah, sudah dilakukan bukan ditemukan ini yang masih PPDH atau juga yang tikum. Yang banyak kemudian yang rata-rata investasi ini ada gambar apa yang kita potret untuk yang dewasa ini karena menggunakan mengambil saluran gastrointestinal. Sedangkan yang bentuk telur kita bukan biasanya pada pemeriksaan feses. Rata-rata untuk melakukan diagnosa memang kami menugaskan ke mahasiswa itu mengambil feses. Jadi karena nanti di feses kita bisa juga membedakan macam-macam yang investasi dari gastrointestinal. Baik itu cacing atau dan juga protozoa yang ada di gastrointestinal. Yang paling banyak pada unggas ini misalnya ini yang kalau ketemu yang apa namanya? Telur biasanya pada Ascaridia, Strongyloides ovium, kemudian Heteragis. Ini kalau Heteragis jarang kita pastikan harus membuka cecum. Nah, kalau Heteragis masih bisa juga ditemukan telur. Karena Heteragis ini juga nanti sebagai pembawa dari protozoa yang menyebabkan blackhead atau kepala hitam ya, disebabkan oleh protozoa. Dan yang di tembolok dan preventif dan osteopatu juga macam-macam. Tapi jarang kita menemukan kalau makanya untuk menemukan cacing dewasanya kita harus buka pada saluran pencernaan. Kemudian yang tes coda yang umum yang ada ini terutama pada yang ini ya kalau cacing-cacing ini kebanyakan pada yang petelur atau ayam kampung misalnya tak apa ayam buras gitu ya. Nah ini contohnya retina, tetraneuglena dan echinobotrida. Nah ini akan menyebabkan penurunan produksi 25%. Ini yang kami pada waktu membedah yang jaringan khususnya dan ini penemuan pada waktu kita memeriksakan feses atau juga kita temukan pada saat di scraping atau kita kerok bagian usus permukaan usus dan ini juga sehingga mus partialis itu kita temukan pada saat membedah di apa bagian trakea. Dan kalau cacing apa cacing mata ini jarang ya kita dengar tapi ada kalau kita ini ada diketemukan waktu anak-anak UAS itu mengambil di tempat penampungan penampungan di tempat RPA itu ada juga di pasar hewan. Kemudian kalau ya yang tadi trematoda kayaknya jarang ya kita kebetulan sudah jarang. Nah kalau kan trematoda juga terkampanyenya karena adanya nanti saya carinya yang dia ada di dalam vektor. Nah ini contoh contoh kami yang mencipta apa membuat istilahnya kurmin produk kurmin yang isinya atau kandungannya berupa temu irang dan temulawak yang tujuannya sebenarnya awalnya kami untuk memeriksa ya untuk anti anti cacing. Nah, kemudian bisa kami lakukan ke dasar. Jadi kami ekstrak dan kami buat kaplet. Setelah diekstraksi, kami buat kaplet. Nah, itu kemudian kami buat kaplet yang tetap bisa diberikan pada bisa hewan besar. Ya, yang sudah kami lakukan adalah pada sapi, pada bedetnya, kemudian pada kambing domba. Sedangkan yang untuk yang ulat unggas juga sudah kami lakukan. Ini pada ini yang ada ini hasil dari ayam yang layer yang produksinya sudah mau akhir. Ternyata ada dari kita ukur dengan berat badan ada peningkatannya, kemudian rataan PG-nya juga pertama ada tinggi itu saja menurun. Nah, ini paling tidak sebagai apa ya? Barang bukti Pak ini. Nah, kalau untuk yang unggas memang kami buat yang belum sampai dibuat sebagai kaplet. Kami berikan berupa serbuk ini ya. Ternyata dia bisa apa?
Wah, di info sih keluar cacing Ascaridia. Kemudian ya ada juga yang setelah kami cobakan juga pada kambing domba dan juga unggas. Nah, ini bilang kalau kambing domba ini kami berikan ada yang dibandingkan. Ternyata hampir sama antara yang tadi kami cobakan kurmin tadi temulawak kita dan satunya lagi adalah sembiloto. Ternyata bisa juga sebagai anti cacing. Ya. Nah, kebetulan rata-rata adalah cacing nematoda. Ini contohnya yang pada Literakis dan yang ini adalah ketemunya protozoa, ya, juga pada kambing, juga pada unggas, dan juga ketemu dengan adanya infestasi dari telur cacing. Kemudian lanjutnya tentang protozoa. Nah, ini pun ini yang saya tampilkan ini adalah dari apa namanya? Dari mahasiswa-mahasiswa yang koas dan juga praktik waktu itu praktikum. Nah, rata-rata mereka itu mengambil dari penampungan di RPA ya, dan juga ini dari pasar hewan. Nah, yang parasit dara kebanyakan yang ada kalau pada unggas ini adalah leukocytosoon. Ya, istilahnya malaria-like kalau pada unggas. Nah, biasanya ada terjadi pada perubahan musim ya, dari hujan atau kemarau karena banyaknya investasi atau ya investasi dari vektor lalat sebagai vektor untuk membawakan dari ya, parasit tersebut. Nah, rata-rata memang pada yang ini yang petelur mereka ngambil dari yang petelur karena mungkin ya bisa ada juga yang di broiler tapi kan karena apa waktu hidupnya agak lebih ya ada pada waktu muda bisa ya, di ini di pada yang muda tapi rata-rata yang kita bisa melihat karena adanya ini ada perdaan pada organ dalam pada buku di nekropsi dan jadi kalau dalam satu plot itu terjadi gangguan pertumbuhan dan penurunan dari produksi telur. Ini gejala yang pengamatan sementara ini kalau karena itu mengambil sampel mereka kan tidak terlalu banyak hanya ngambil bukan dari flok. Nah, memang nantinya kalau kita untuk apa strategi untuk pencegahan kita sudah lebih dari flok. Maka kita apa yang harus kita lakukan? Nanti kita ambil darah kemudian baru kita ke laboratorium dan kita berperawatan hapus, perawatan hapus, kemudian kita bisa melihat apa adanya parasit invasi dari parasit darah. Nah, pengobatan macam hampir sama kalau kita karena ini bisa dari vektornya bisa dari lalat atau juga nyamuk. Nah, maka kita hindari adanya genangan air yang sebagai nanti itu tempat-tempatnya bertelur dari ini nyamuk. Kemudian kalau di dalam satu manajemen di dalam satu belakang tiga semak jangan sampai ada semak atau rumputan yang sebagai tempat bersembunyinya predator atau vektor yang bisa menyampaikan menularkan dari leukocytosis spesial. Semua barang-barang bekas yang apalagi yang dia berpotensi menampung air itu maka harus dibuat dibersihkan dari lingkungan kandang. Selalu dilakukan sanitasi dan rutin di kandang. Penyebab dengan insektisida untuk membasmi nyamuk dan juga lalat. Nah, ini tadi untuk kita mengetahui bahwa memastikan bahwa memang ada infestasi dari parasit dara tersebut, maka kita berikan pemeriksaan parasit itu pesan sampel darah, kemudian baru kita bisa dibawa ke laboratorium, kita periksa jenis dari itu. Nah, parasitnya. Ini untuk melihat pada adanya sporozoid dari leukocytosis spesies. Nah, yang paling banyak ini adalah protozoa yang ada dalam gastrointestinal. Contohnya adalah coccidiosis atau berak darah. Yang apa banyak yang merupakan yang patogen yang sebanyak patogenik itu contohnya ada Emilia
Emiria Tenila, Emiria Nekatrik, Emiria Taksima, Emiria Asterkulina, dan Emiria Nitis. Nah, ini bisa menyerang baik pada yang broiler dan juga petelur. Nih. Apalagi kalau pada umur muda. Nah, itu yang gejalanya agak lebih berat, maka mesti kemungkinan jadi kematian. Penularan sesuai dengan suhu lingkungannya. Kalau jadi, maka akan mudah masuknya sporozoid ke dalam tubuh. Kira-kira ini sporozoidnya migrasi langsung ke saluran pencernaan, dia akan berkembang berkembang secara multipel atau juga yang lainnya, maka akan masuk ke di dalam epitel usus. Usus atau juga kalau tenila rata-rata yang lebih berat adalah dia menyerang pada cecum. Mortalitas juga begitu. Apalagi umur muda. Maka akan mudah. Rata-rata kalau yang muda yang di bawah 3 bulan ya, 3 minggu itu sudah merupakan yang pada broiler. Dan pada yang lebih lebih cepat mematikan ya, kalau pada yang dewasa, terutama pada dewasa dengan adanya berak darah. Kemudian apa sih yang sebagai faktor predisposisi untuk terjadinya infeksi dari koksidiosis? Maka ada terlalu padatnya kandang dan sanitasi yang jelek pada kandang dan litter, ya. Ini akan menyebabkan peningkatan risiko untuk terjadinya penularan dari koksidiosis. Dan untuk mendiagnosa, biasanya kita mengambil juga feses, atau kalau yang mati kita periksa ke organ dalamnya yang mengalami perubahan adanya lesi, ya, lesi pada saluran usus. Nah, sekarang kan yang ini saya yang koksidios saya berikan ini, pencegahan bisa diberikan koksidiostat. Tentang merek nanti ada yang sendiri ya. Saya memang bisa kita berikan koksidios. Biasanya hanya sekali sudah ribetnya. Sekarang malah ada vaksinnya kalau tidak salah itu ya. Nah, ini cara penularannya bagaimana dia masuk nanti misalnya ada sporozoid ini dari lingkungan sporozoid masuk ke saluran pencernaan. Tentunya kan yang melalui oral. Kemudian dia akan menuju pada dinding usus. Dinding usus, nah ini kalau pada yang sifatnya akut pada yang muda. Sedangkan yang pada ini, pada yang dewasa, tentunya ada yang infeksi kronis. Nah, apa spesifiknya kalau koksidia ini, gitu, 4-7 hari dia setelah keluar, keluar dari tubuh, maka kosong. Dalam tidak ada lagi koksidianya. Nah, keluar berupa yang dia kosong artinya dia tidak infeksi. Nah, karena dukungan dari lingkungan, nantinya dia akan bisa berkembang mengalami sporulasi. Oosit ini maka dia akan menjadikan infeksius. Nah, dia bisa menular, menyebabkan nanti penularan pada melalui liter, ya, pada unggasnya lagi. Dan pecah dari ini dia akan bukan sporozoid, oogastanya bagiannya akan dibuat akan nah, di luar lagi di dalam kemudian dia masuk lagi. Jadi ini yang merupakan apa siklusnya. Ya, maka untuk mencegah maka kita berikan tadi koksidiostat. Nah, tanda ya tadi ayam lesu kemudian biasanya apa ini? Lap sayap ya, sayap dengan pada jengger ini juga pucat. Ada yang paling spesifik mungkin ini adanya feses yang atau manur ya, manur yang ada darah. Nah, tergantung nanti kalau yang pada misalnya yang infeksi pada cecum tentu tenila biasanya kan darahnya agak lebih ada tidak kental sekali gitu. Tapi kalau yang infeksinya lokasinya ada di saluran usus yang bagian depan ya itu pasti ada yang berupa kental. Nah, ini tempat yang ini yang merupakan apa faktor predisposisi juga bahwa ini sebagai predisposisi untuk munculnya koksidia.
Nah, supaya memudahkan, ya, memudahkan untuk kita mendiagnosa, maka kita bukan adanya pemeriksaan pada saluran usus, di mana terletak adanya perdarahan-perdarahan yang ada di usus halus atau juga usus yang bagian belakang, dan juga ada juga ini sekem. Nah, itu kita bisa menemukan diagnosa. Kita melihat patologinya, patologi anatominya, atau juga bisa kita buka dan ada endapannya itu yang kita bisa periksa lagi, atau kita scraping, kita periksa untuk menentukan jenis dari menegakkan diagnosa atau ini kita dari miriamnya. Ini kalau life cycle-nya seperti ini ya, pertanyaan yang multiplikasi di dalam sel-sel usus atau di fili usus ini. Ini yang ada perubahan terus ini yang memang sudah parah. Ini hanya sumber. Nah, sekarang yang ektoparasit. Ektoparasit itu bermacam-macam. Ada yang namanya mite, kemudian ada juga yang pacaplak, kemudian yang bisa menyebabkan ini kapuran ini. Nah, ini ya, kemudian di bagian apa? Tial dan juga cengger ya ini. Kemudian ada juga yang ini skylet yang pada ini kaki. Nah, kemudian kalau di muka ada sekali face gitu ya. Pertama kalau yang kutu kadang dikelirukan semua apa namanya ini kutu dan gurem kadang-kadang dipersamakan, sebenarnya kan beda nih ya. Kalau kutu kan ada beda, bentukannya juga beda banyaknya. Kalau tungau, ya, tungau kan juga beda. Tapi rata-rata ya sudah tiap pihaknya. Ada jenis kutu yang infektif yaitu ada Menopon galinae, Menacanthus, kemudian spesies Corydetes dan Bonoides gigas, Reperus caponis. Ini juga diketemukan, yaitu tadi ini saya contohkan ini karena anak-anak mahasiswa yang koas itu ambilnya kan itu baru diperiksa di laboratorium buat preparat jadi apa darah awetan. Nah kalau kutu tadi misalnya bukan ada yang kalau ini kayaknya tik ya atau caplak. Jangan yang tadi itu dan menopon itu kutu dan lain-lain ya. Nah ini siklus kayak kita perlu tahu siklusnya supaya apa kita tahu memberikan penanganannya. Dan juga bagaimana secara untuk mendiagnosa dan menentukan di mana sumber-sumber yang harus kita berantas tempat adanya dia hidupnya itu parasit. Terutama ayam beras atau juga ayam petelur. Nah, kalau ini kita tahu dengan penurunan produksi biasanya. Atau juga dengan perlambatan pertumbuhan. Mungkin kalau ini ayam pada ayam daging. Nah, produksi menurun ya sama saja dengan telur daging atau juga petelur apa telur itu juga ada yang penurunan. Atau juga yang tadi gagal ada telur yang tidak bisa menetas. Kemudian setelah ada serangan ini adanya rasa gatal. Rasa gatal ini yang akan mengganggu proses fisiologi ya, maka akan mudah menyebabkan masuknya infeksi atau invasi dari mikroorganisme lainnya. Nah, yang paling mudah saya menjaga kebersihan pasti itu. Maka selalu berikan kotoran atau manur itu supaya pasti melihara ayam ya, ayam ayam bukanan ya dulu itu apa sih masih lokmen atau itu ya itu kalau yang dieramkan ya dieramkan ke ayam buras. Nah, selama ini ngeram itu dia soalnya setelah mengeram itu kok banyak gurem itu banyak gatal memang. Ini kalau saya lihat kenapa sih kok munculnya pada waktu mengeram. Nah, sekarang kalau di yang modern kan tidak diramkan, maka di mesin tetas ya gitu banyak. Tapi kalau yang pada ayam-ayam yang sudah mau di apa, akhir ya itu contohnya ayam broiler itu kadang-kadang ketemu juga di pojok-pojok dari dinding itu, dinding kandang itu merah-merah itu ada.
Itu untuk yang burem kayaknya. Nah, kemudian sampai dia lembab ya kandang. Jadi, kalau sedangkan matahari kan bisa kering, jadi dia tidak bisa apa bersembunyi, maka mati kemungkinan. Nih, nah, ini cara sebenarnya secara umum saja ini saya berikan. Masa lalu untuk itu kita ada manajemen pemeliharaan. Ya, manajemen pemeliharaan baik itu memberikan juga pakan, kemudian bagian kandang, kemudian lainnya lagi ada bau selalu kandang, pembersihan kandang. Liter juga harus dicuci apa dibalik dibalik sedangkan peralatan untuk makan minum maka itu harus kita bersihkan dengan antiseptik sama dengan pembalikan ini harus kita rutinkan karena kalau basah nanti akan menyumpa maka kemungkinan akan menyebabkan gangguan pada ini pet kakinya itu yang perlu kita hindari seperti itu. Nah, kalau pembasmian, kok bagaimana kita selalu rutin, maka berikanlah untuk pencegahan, ya, untuk pencegahan, oh yang sehat juga kita berikan, tapi yang untuk yang rutinitas maka langkah baiknya untuk pencegahan maka kita berikan antalmintic secara berkala, kemudian berikanlah juga oxidiostat sampai umur 3 bulan dan juga bisa ditambahkan vitamin dalam makan minum. Pertumbuhan atau baru starter. Kalau vaksinasi kan umumnya diberikan pada yang itu. Nah, maka kalau kita misalnya untuk mengetahui dalam satu peternakan atau ada beberapa flok-flok, maka akan lebih baiknya kalau rutin kita kalkulasi dapat tiap kandang kita ambil 100%-nya gitu kan kita periksa bisnis dan kita periksakan dari laboratorium yang berkompeten kemudian baru kita akan mengetahui apa apa saja yang memang ada infeksinya di parasitnya di peternakan tersebut supaya apa nantinya kita bisa segera menangani memang kalau pemberiannya kan kita harus misalnya 2 hari stop terus nanti bisa lagi. Itu kalau untuk melihat fluktuasi dari penurunan jumlah dari endoparasit. Pencegahan sama tadi kandang ya, kandang juga harusnya. Dan jangan lupa juga yang ini ada biosecurity tentang daerah yang dibatasan untuk bersih, transisi, dan untuk kotor. Membatasi lalu lintas supaya tidak memperkecil proses penyebaran dari bibit penyakitnya atau parasitnya. Saya kira itu. Nih, yang terakhir ada pemeriksaan fisikis berkalanya agar untuk tepat yang akan kita lakukan. Ini contoh kalau misalnya kadang-kadang infeksi itu bercampur antara koksidia atau oogysta, kemudian telur cacing, dan juga cacing yang nematodat. Karena pada umumnya unggas pada umumnya kan nematoda yang dan juga yang kok salah ini Indonesia bukan ya sebenarnya ciri khas itu tadi relitina sebenarnya baru kita tahu dengan jumlah berapa investasinya itu nanti kita bisa menentukan tindakan yang tepat untuk pemberian pengobatan atau untuk pencegahan yang lainnya. Kemudian yang terakhir untuk ini bahwa untuk mencegah penularan pada protozoa terutama yang darah karena dia melalui vektor lalat atau nyamuk sebagai vektornya, maka kita melakukan penyemprotan di sekitar kandang, rumput-rumput atau semak-semak yang tempat bersembunyinya vektor. Akan mengurangi vektor, ya, mengurangi juga penularan parasit darah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau tadi ada yang tidak benar, nanti kita bisa diskusi selanjutnya. Terima kasih kepada Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya baik. Ya.
Iya. Tergantung kondisi biasanya. Kondisi kalau tapi jarang kadang-kadang kalau sudah parah. Karena apa itu tadi? Penyakit parasit ini taunya kok sudah lanjut. Kalau itu belum terlampau kelihatan. Nah, tergantung tadi umur. Kayak yang lebih muda mungkin lebih ketara ya, lebih cepat keluar. Indrati MP, dosen Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya atau FAPET UB. Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya untuk pembicara kedua telah bersama kita Bapak Bima Ambar Sogindor, SPT. Dengan hasil yang sangat memuaskan dua-duanya. Sebelumnya, beliau pernah bekerja sebagai supervisor farm di PT Sria Sewu Indonesia Tbk atau Sria pada 2018. Kemudian pada 2019 sampai 2021 beliau menjadi PPL di PPL Kemitraan Sria. Setelah itu beliau menjadi asisten manajer produksi PT AS Putra pada 2021 hingga 2023. Nah, saat ini beliau menjabat sebagai manajer produksi PT Rumput Ilalang Hijau. Mari langsung kita sapa saja ya, Pak Bima. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman-teman semua. Sehat ya, Pak ya? Nah. Oke, siap. Kami persilakan untuk menyampaikan materinya 30 menit dari sekarang ya, Pak. Ya, terima kasih. Boleh, Bu, ya? Belum kelihatan, Pak Bima, materinya. Oh, terima kasih. Atau dibantu dari sini aja, Pak? Boleh, Mbak. Kayaknya dari sini kurang mendukung, kayaknya. Oke, siap. Sebentar ya, Pak. Oke. Ini apa ya? Iya, betul. Oke, silakan ya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Moderator atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi, saya ucapkan buat teman-teman yang sudah menghadiri webinar pada pagi hari ini. Semoga dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman semua berada. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin memberikan sedikit pemaparan tentang bagaimana manajemen pencegahan penyakit parasit pada unggas, utamanya pada ayam broiler. Penyakit parasit pada unggas ini terbagi menjadi dua, ada yang namanya ektoparasit dan ada yang namanya endoparasit. Dan untuk yang ektoparasit ini biasanya kejadiannya adalah di luar tubuh hewan, sedangkan yang endoparasit ini biasanya kejadiannya di dalam tubuh hewan. Nah, untuk jenis-jenis penyakit parasit ini ada kurang lebih 5 macam. Yang pertama adalah askariasis, kemudian yang kedua cacing pada unggas, kemudian ada koksidiosis,
kemudian ada kutu atau gurem, kemudian ada yang namanya malaria. Next. Nah, untuk penyakit askariasis ini sendiri, ini merupakan penyakit cacing yang menyerang usus unggas. Ini disebabkan oleh penyakit Ascaridia gallii. Nah, ini terjadi di usus ayam, terutama di bagian duodenum dari ayam broiler ataupun ayam petelur. Nah, untuk kejadian ini, banyaknya ini biasanya terjadi di ayam petelur karena memang umur pemeliharannya yang cenderung lama. Sementara untuk ayam broiler ini agak jarang ditemukan, kecuali pada kasus-kasus tertentu yang mana hal ini didukung oleh kondisi-kondisi yang sangat tidak baik pada saat kita melakukan atau beternak ayam broiler. Kemudian ini terjadi pada ayam petelur dan broiler. Seperti yang sudah jelaskan tadi, ini untuk di broiler ini kemungkinan kejadiannya sedikit. Kemudian untuk gejala klinis yang bisa kita lihat atau ciri-ciri yang bisa kita lihat jika ayam yang kita pelihara terserang Ascaridia, yang pertama ini akan terjadi mencret disertai lendir, kemudian pertumbuhannya akan menurun. Kalau untuk broiler itu biasanya pertambahan bobot badannya akan menurun, sedangkan untuk ayam petelur ini biasanya produksi telurnya juga akan menurun. Kemudian pertumbuhan akan terhambat, kemudian ayam menjadi kurus, biasanya dia ayam juga akan mengalami diare, kemudian anemia, dan terjadi penurunan produksi. Next. Nah, untuk pencegahan dan pengobatan, tentunya kita harus menerapkan manajemen pemeliharaan yang baik dan benar. Kemudian untuk pengobatan dapat dilakukan dengan pemberian piperzin atau obat yang mengandung piperzin dengan aplikasi sesuai anjuran lewat air minum. Next. Nah, kemudian yang kedua ada cacing mata pada unggas. Nah, untuk cacing ini penyebabnya adalah parasit. Jadi biasanya ini tempatnya di kelopak atau di konjungtiva dari ayam. Kemudian ini parasit untuk di ayam broiler ini sering terjadi maupun di ayam petelur karena kondisi lingkungan yang kurang memungkinkan, seperti misalkan lingkungan yang kotor, kemudian manajemen pemeliharaan yang tidak baik, ini bisa menimbulkan timbulnya atau timbulnya parasit di konjungtiva dari ayam. Kemudian untuk gejala klinisnya itu sendiri, ini menunjukkan konjungtivanya mengalami peradangan, kemudian pada area kelopak mata ini biasanya mengalami pembengkakan, kemudian pada bagian konjungtiva juga ini akan terjadi atau banyak ditemukan eksudat. Next. Nah, untuk pencegahan dan pengobatannya, untuk cacing yang ada di kelopak mata ini dapat dilakukan pemberian larutan kreson 5% dengan cara aplikasi diteteskan, kemudian nanti ditunggu kurang lebih 2 sampai 3 menit nanti sampai cacingnya mati. Nah, selanjutnya nanti dilakukan pembilasan untuk mengeluarkan sisa-sisa cairan dari sisa-sisa cairan dari kresol tadi. Kemudian pencegahannya dapat dilakukan dengan menjaga lingkungan kandang yang bersih, terutama dari hewan seperti kecoa, lipan, yang bisa menjadi vektor penyebaran cacing. Next. Nah, kemudian yang ketiga adalah koksidiosis. Penyakit parasit yang paling sering terjadi di ayam broiler itu, baik di maupun di ayam petelur, adalah koksidiosis. Dan tentunya ini sangat merugikan bagi peternak karena pada saat diserang oleh koksidiosis, ini terjadi penurunan produksi yang ujung-ujungnya nanti yang paling bisa kita lihat impact-nya adalah terjadinya penurunan bobot badan, kemudian penurunan produksi telur.
Nah, ini tentunya si ayam akan makan pakan secara normal, namun tidak jadi daging. Nah, inilah tentunya yang menjadi menyebabkan kos pemeliharaan itu menjadi naik. Nah, koksidiosis ini penyebabnya adalah adanya infeksi protozoa dari genus Emeria. Untuk Emeria itu sendiri ada 9 jenis, ada Acerculina, Emeria maxima, Brunetti, Mitis, Nivati, Necratis, Praecox, Hagani, dan Tenella. Namun untuk yang paling sering kita temukan di lapangan, ini ada tiga. Yang pertama adalah Acerculina, yang kemudian Maxima, kemudian Tenella. Jadi untuk gejala klinisnya, ini ayam akan terlihat bulunya berdiri, kemudian pialnya pucat, kemudian kondisi ayam akan kurus, karena tadi bobot badannya pertambahan bobot badan hariannya ini tidak sesuai. Kemudian untuk kasus yang paling parah ini ayam biasanya berak darah. Nah, untuk Acerculina ini biasanya bisa kita temukan di bagian usus ayam, terutama di daerah duodenum. Kemudian untuk maksima ini terjadi di jejunum atau ileum, dan untuk Tenella ini terjadinya di sekum. Nah, untuk Acerculina ini sendiri, dia nanti akan seperti bintik-bintik putih di bagian duodenumnya. Sementara untuk maxima ini nanti di bagian ususnya itu kita dapat melihat dia bintik-bintik merah. Nah, kemudian untuk Tenella ini di bagian sekum, kasusnya sama. Bahkan pada saat kita melakukan pembedahan di sekum ini, di sana itu sudah ada darah. Nah, inilah yang menyebabkan si ayam tersebut atau ayam yang kita pelihara ini menjadi berak darah. Next. Nah, untuk pencegahannya ini kita dapat melakukan atau menerapkan tindakan biosecurity yang baik dan benar. Jadi kemudian melakukan pemberian vaksin, dan untuk di broiler ini untuk pemberian vaksin kita jarang menerapkan. Nah, untuk pemberian vaksin ini biasanya lebih banyak digunakan oleh atau ternak ayam petelur. Nah, kemudian menerapkan good management yang baik. Nah, ini untuk membantu pencegahan penyebaran koksidiosis. Contohnya, memperbaiki kualitas sekam, kemudian mengurangi konsentrasi feses atau cemaran oosit dalam liter, kemudian meningkatkan sanitasi dan kebersihan kandang, menjaga kecukupan udara dan mengurangi kepadatan, karena pada saat kondisi di dalam kandang itu, misalkan di kandang ayam broiler, ini terlalu padat, artinya konsentrasi kotoran yang sudah terkandung oleh koksi ini akan tinggi. Jadi salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan pengenceran. Caranya adalah dengan bisa mengurangi kepadatan atau bisa menabur sekam baru atau liter. Kemudian mengisolasi dan mengobati unggas yang terkena koksi dengan cara pemberian antikoksi. Nah, untuk obat antikoksi ini sendiri bisa diaplikasikan melalui air minum, ada juga melalui pakan atau koksidiostat. Next. Nah, kemudian ada gurem atau kutu. Jadi penyebabnya ini adalah dari kutu gurem yang berbentuk bulat, lonjong, dan berwarna kuning. Nah, biasanya ini menghisap darah dari ayam, di mana satu kutu ini bisa menghisap darah itu sebanyak 0,007 miligram. Dan kalau dibandingkan, ini setara dengan 1,8 kali berat tubuh dari si kutu tersebut. Nah, untuk gejala klinisnya, pada ayam petelur maupun broiler, ayam akan terlihat lesu, kemudian gelisah, stres, dan ayam pada bagian pialnya itu akan pucat karena kekurangan darah. Nah, kemudian akan terjadi penurunan produksi telur, pertambahan bobot badan ayam akan mengalami penurunan untuk ayam broiler. Kemudian, pada bagian pialnya juga ini terlihat kotor. Next. Nah, untuk pencegahan dan pengobatannya sendiri, ini dapat kita lakukan dengan melakukan pembersihan kandang, kemudian melakukan sanitasi kandang dengan baik dan benar,
terutama pada saat kita sudah beres produksi untuk ayam broiler, kita harus memaksimalkan persiapan kandang, meliputi kayak seperti pencucian kandang, kemudian persiapan masa brooding. Nah, penggunaan disinfektan atau obat-obat kutu ini tentunya sangat membantu untuk mengurangi penyebaran dari kutu ini. Kemudian untuk pemberantasan kutu atau worm ini dapat dilakukan dengan penyemprotan obat kutu ataupun disinfektan sesuai dengan anjuran yang sudah dituliskan dalam kemasan. Next. Nah, salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak dari penyakit yang disebabkan oleh parasit ini adalah dengan menjaga kondisi ayam tetap nyaman. Nah, untuk di ayam broiler, kita biasa melakukan pemeliharaan itu di kandang close house. Nah, adapun tujuan utama dari kandang close house itu adalah membuat ayam sehat. Membuat ayam sehat di sini memiliki arti yang luas, artinya dari mulai persiapan kandang, kemudian manajemen brooding, manajemen pemeliharaan, dan proses panen ini akan kita perhatikan. Kemudian untuk membuat ayam nyaman ini, kita harus dibantu oleh alat ya, untuk mempermudah proses penemuan solusi. Nah, yang pertama alat yang biasa kita pakai adalah kestrel, kemudian termometer, kemudian ada alat pengukur amonia, kemudian termometer, kalkulator, gunting bedah untuk melakukan nekropsi, kemudian ada tabel IHS. Nah, tabel IHS di sini adalah untuk melihat bagaimana tingkat kenyamanan dari ayam pada saat kita melakukan pemeliharaan. Next. Nah, kemudian didukung oleh peralatan kandang yang baik. Nah, untuk di dalam kandang close house sendiri, kita sudah menggunakan pakan dan tempat minum otomatis. Kemudian ada dosatron, ini untuk mengatur dosis obat yang akan kita berikan ke ternak kita agar dosisnya tepat. Next. Kemudian peralatan pemanas, kipas, dan pendingin ruangan. Ini tentunya dikolaborasikan dan diatur oleh controller. Biasanya kita menggunakan Tentron. Ini untuk mempermudah kita dalam melakukan setting suhu, kelembaban, maupun kecepatan angin di dalam kandang. Nah, untuk kipas yang kita gunakan biasanya untuk kandang 12 kali 120, kita menggunakan fan atau kipas dengan kapasitas 24.000 CFM. Next. Nah, untuk persiapan kandang, biasanya alat yang kita gunakan ada sunscreen, kemudian ada jet cleaner. Nah, untuk jet cleaner ini biasanya tekanannya lebih tinggi daripada sunscreen, sehingga pada saat proses pembersihan dengan menggunakan jet cleaner ini akan lebih bersih dari sisa-sisa pakan, sisa-sisa kotoran, ataupun lemak-lemak yang ada di dalam kandang. Next. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke persiapan kandang, di mana di sini sebelum kita melakukan persiapan kandang, kita harus melakukan pengecekan peralatan dan perbaikan kandang terlebih dahulu, memastikan bagaimana kekuatan kandang, kemudian kekuatan dan keutuhan dari tirai, kemudian memastikan atap kandang tidak ada yang bocor, kemudian dinding dan lantai harus dalam kondisi baik, drainase lancar. Ini tadi kaitannya dengan kalau misalkan ada genangan air di farm ini bisa menjadi sarang dari nyamuk, sarang dari jentik nyamuk, yang mana nyamuk ini nanti akan bisa menyebarkan penyakit. Kemudian kita juga harus memastikan peralatan peralatan yang dalam kandang ini berjalan sesuai dengan fungsinya. Next. Nah, salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah timbulnya penyakit-penyakit parasit di kandang ayam broiler maupun petelur adalah dengan melakukan persiapan atau pembersihan kandang dengan baik.
Sebelum proses panen, kita akan memberikan obat tikus terlebih dahulu, seperti rodensida. Ini untuk membasmi tikus-tikus yang ada di sekeliling farm. Kemudian, setelah ayam keluar dari kandang, kondisi liter masih ada atau sekam masih ada di dalam kandang, ini kita lakukan penyemprotan obat kutu atau insektisida. Nah, selanjutnya kita lakukan kembali penyemprotan insektisida kedua. Ini kondisinya masih ada kotai di dalam kandang. Ini untuk memastikan bahwa kutu-kutu yang ada di dalam kandang ini pada saat nanti dikeduk dan dipindahkan ke tempat lain, ini tidak menyebarkan kutu, yang mana kutu ini bisa nanti menjadi agen atau pembawa penyakit ke lingkungan ataupun ke peternakan lain. Kemudian selanjutnya kita akar kotoran, kemudian kita berikan lagi insektisida ketiga. Jadi dari mulai sebelum panen sampai dengan proses panen pengangkatan kotoran, kita melakukan 3 kali pemberian insektisida. Selanjutnya kita menggunakan soda api 0,14%, sorry, soda api 2% dengan dosis 0,14 kg per 7 meter persegi. Kemudian kita lakukan penyapuan sisa-sisa kotai yang ada di dalam kandang. Kemudian kotai ini adalah kotoran ayam. Kemudian kita bilas dengan air. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan penyemprotan dengan deterjen. Kemudian kita berikan desinfektan. Desinfektan pertama biasanya kita memberikan golongan glutaral, kemudian kita lakukan pengapuran, kemudian proses penaburan, kemudian kita lakukan lagi desinfeksi kedua menggunakan larutan formalin. Nah, selanjutnya adalah melakukan persiapan brooding. Setelah itu kita spray lagi formalin ataupun desinfektan, kemudian terakhir adalah proses fumigasi. Pada saat ini sudah dilakukan dengan baik. Nah, tentunya kandang sudah siap dan penyakit-penyakit parasit ini sudah bisa bersih dari lingkungan maupun dari lingkungan sekitar maupun dari dalam kandang. Next. Nah, untuk biasanya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pemeliharaan ayam broiler ini adalah nyeklek, timbulnya nyeklek, kemudian DW-nya tidak tercapai, deflasi tinggi, dan FCR tinggi. Nah, ini juga sebagai dampak dari jika ayam yang kita pelihara ini terkena serangan parasit. Ini bisa menimbulkan menimbulkan penyakit-penyakit ikutan yang menyebabkan ayam makin drop. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bisa BW tidak tercapai, FCR tinggi, dan deflasi tinggi. Nah, pada saat terjangkit penyakit parasit, biasanya imun dari ayam ini akan mengalami proses penurunan. Kemudian penyakit-penyakit yang ada di lingkungan ini biasanya akan ikut masuk ke dalam tubuh ayam, sehingga ayam makin drop. Dan inilah nanti yang menyebabkan tingkat depresi mengalami kenaikan. Next. Nah, selain parasit, bahwa musuh utama dalam kandang itu adalah kelembapan yang tinggi. Ini hubungannya kelembapan yang tinggi ini hubungannya ke bisa ke kasur toksi. Karena telur toksi ini dia akan berkembang pada saat suhu liter atau kelembapan liter ini tinggi. Nah, kemudian amonia, kemudian suhu panas yang berlebih, kemudian tingginya kebocoran dalam kandang. Ini terutama dalam kandang close source. Nah, untuk memastikan, ya. Oh ya, untuk memastikan ini semuanya dalam kondisi baik, kita harus memperhatikan atau melakukan observasi bagaimana ayam makan dan minum, kemudian bagaimana ayam ini aktif, dia bermain, berlari-larian di dalam kandang, kemudian dia bersuara, kemudian juga kita harus memperhatikan istirahat ayamnya, kemudian memperhatikan kondisi pemanas pada saat masa broodingan, kemudian
pada saat kita masuk kandang kita juga harus memperhatikan apakah kita merasa pengap, kemudian mata perih atau ada debu. Nah, ini tentunya akan menjadi salah satu faktor untuk mengambil keputusan agar ayam ini menjadi lebih nyaman. Next. Nah, di sini ada parameter kenyamanan ayam. Bisa dilihat dari pencapaian suhu, kemudian kestabilan RH di dalam kandang, suhu rektalnya, kemudian suhu tubuh dikurangi dengan suhu lingkungan. Ini jangan harus di atas 8 derajat. Selanjutnya adalah bahwa suhu siang atau suhu rata-rata, suhu siang dikurang suhu malam ini harus di bawah 8 derajat. Kemudian perilaku ayam aktif, makan dan minum serta menyebar rata. Next. Salah satu faktor dalam pemeliharaan ayam broiler di kandang close house adalah bagaimana kita mengatur ventilasi di dalam kandang. Untuk ventilasi di sini, kita menggunakan satuan CFM per kilogram, dan untuk standar minimum ventilasi di dalam kandang itu, ini adalah 4,5 CFM. Ini meliputi supply O2, metabolisme, kemudian membuang RH, kemudian ini juga untuk membuang amoniak dari kandang. Yang utamanya adalah terjadi pertukaran udara dengan gerakan udara minimal di dalam kandang itu kecepatannya adalah di bawah 0,3 meter per second. Kemudian fungsi utamanya ada selain yang supply O2, ini juga untuk mengontrol kadar air dan kelembapan di dalam kandang, kemudian untuk mempertahankan litter dalam kondisi yang baik. Next. Nah, tentunya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita melakukan setting ventilasi. Yang pertama, pada saat kita melakukan setting ventilasi 4,5 CFM, ini tentunya harus dalam kondisi normal, di mana suhu ruangan dan suhu efektif sesuai dengan umurnya. Kemudian kelembaban ini berkisar antara 60 sampai 70%. Nah, untuk siang disarankan lebih dari 4,5 CFM karena di siang hari kondisi cuaca yang sangat panas ini salah satu upaya untuk mengurangi tingginya suhu di dalam kandang. Salah satunya adalah dengan menambah kecepatan angin sehingga suhu yang dirasakan oleh ayam ini akan turun. Next. Nah, untuk langkah-langkah menghitung kebutuhan ventilasi ayam ini tentunya dalam kondisi normal dihitung berdasarkan berat badan aktual. Kemudian kebutuhan ventilasi dihitung berdasarkan penyesuaian suhu dan kelembapan aktual di dalam kandang berdasarkan umur ayam juga. Kemudian juga kita harus memperhatikan kebutuhan ventilasi berdasarkan IHS. Karena IHS ini atau indeks stres ini menunjukkan nilai kondisi nyaman ayam. Next. Nah, untuk teman-teman yang beternak ayam broiler di kandang semi ataupun kandang close house, kita sudah buatkan aplikasi namanya Magic Pen. Ini bisa di-download, teman-teman semua bisa digunakan untuk membantu proses setting ventilasi di dalam kandang. Ini sudah tersedia di Play Store. Next. Nah, di sana kita sudah buatkan dimensi kandang seperti lebar kandang, panjang kandang, tinggi plafon, jumlah kipas. Nanti pada saat data-data ini sudah kita masukkan, nanti kita solve, kemudian akan muncul nanti kebutuhan berapa nyala kipas yang seharusnya. Nah, karena kalau misalkan nyala kipas ini terlalu over, ini tentunya tidak baik juga buat ayam. Atau sebaliknya, jika ini terlalu minim, ini tentunya akan membuat ayam kurang nyaman juga. Jadi di sini kita buatkan aplikasi untuk membantu teman-teman semua untuk menghitung ventilasi, kebutuhan ventilasi udara di dalam kandang. Next. Next.
Sekian presentasi atau pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada yang kurang jelas. Nanti bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Oke, pagi Pak. Terima kasih Pak Bima atas penjelasannya, sangat informatif ya Pak. Nah, tapi ada satu hal nih Pak yang saya ingin diskusikan ya Pak ya. Iya, Ini maaf. misalnya ya Pak ya, pada broiler di periode ini ditemukan ayam yang terinfeksi penyakit parasit seperti itu. Nah, apakah pada periode ke depan itu bisa terinfeksi lagi gitu Pak? Nah, cara pencegahan infeksi berulangnya seperti apa? Bila bisa saja Mbak terjadi, misalkan di periode ini dia terkena penyakit infeksi, di periode selanjutnya bisa juga. Namun poin utama yang harus kita lakukan adalah fokus pada pencegahan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita fokus ke proses pembersihan dalam kandang, proses sanitasi, sanitasi dalam kandang maupun sanitasi lingkungan. Ini tentunya kita harus lakukan dengan cara yang benar, menggunakan obat ataupun insektisida ataupun obat-obat lain untuk membunuh kutu-kutu ataupun penyakit-penyakit parasit ini. Intinya balik lagi adalah kita fokus ke proses pembersihan dalam kandang, menjaga kebersihan kandang dan lingkungan selama proses pemeliharaan. Dan selanjutnya adalah menciptakan lingkungan yang nyaman bagi ayam. Ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi penyebaran penyakit dan dampak penyakit dari parasit ini. Baik, siap. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Bima Ambar Sogindor, SPT, Manajer Produksi PT Rumput Ilalang Hijau. Iya. Bapak Ibu yang kami hormati, apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang dengan setia mengikuti acara kami yang disponsori oleh PT Medion Farma Jaya, baik di aplikasi Zoom, kanal YouTube AgriStream TV, maupun Facebook Trobos Livestock. Kami lihat partisipan yang menyimak mimbar ini di aplikasi Zoom mencapai 168 partisipan. Bapak Ibu yang terhormat, PT Medion Farma Jaya didirikan pada tahun 1976 di Bandung. Medion adalah perusahaan kesehatan hewan yang berfokus pada peternakan. Perusahaan ini memproduksi dan memasarkan berbagai macam produk farmasetik, vaksin, dan peralatan peternakan. Kini produknya ada di seluruh Indonesia dan lebih dari 20 negara di Asia dan Afrika. Tidak hanya berkomitmen menghasilkan produk yang berkualitas dan inovatif, tetapi juga memberikan pelayanan yang prima dan menyeluruh. Dimulai dari variasi produk yang sesuai kebutuhan peternak hingga pengujian laboratorium dan edukasi peternak. Telah bersama kita narasumber dari Medion, yaitu Ibu Dokter Hewan Ayu Miftahul Hasanah, selaku Technical Education and Consultation Medion. Sebelumnya, saya akan membacakan sedikit riwayat hidup beliau. Dr. Ayu merupakan wanita kelahiran Wonogiri pada 1997 silam. Beliau menempuh pendidikan S1 dan profesi dokter hewannya di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada atau FKH UGM. Kini beliau menjabat sebagai Technical Education and Consultation Medion. Baik, mari kita langsung sapa saja. Selamat pagi menjelang siang ya, Dok. Selamat pagi menjelang siang juga, Mbak Rubella. Oke. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah sehat. Oke, siap. Nah, bisa sekarang ya, Dok, presentasinya 30 menit waktunya. Silakan. Oke, baik. Sudah tertampil, Mirjalah? Belum, Dok. Sekarang udah. Oh, udah. Oke. Baik, selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu peserta mimbar Trobos. Perkenalkan kembali, saya Ayu dari Technical Education and Consultation PT Medion. Seperti topik-topik dari narasumber sebelumnya ya, pada kesempatan kali ini saya juga akan menyampaikan terkait dengan penyakit-penyakit yang seringkali kita temukan di ayam komersil, serta pencegahan dan penanganannya. Nah, Bapak-Ibu semuanya, jadi berdasarkan data yang tim Medion kumpulkan dari periode tahun 2021 hingga 2023 ini, berikut tertampil
kejadian penyakit parasit yang paling sering terjadi ya. Jadi di ayam petelur yang paling sering kita temukan adalah cacingan, kemudian disusul dengan koksi, ektoparasit, dan malaria atau malaria like ini menempati peringkat yang terakhir. Kemudian bila di ayam pedaging atau di broiler itu penyakit yang sering kali kita temukan yaitu koksidiosis dan malaria atau malaria like. Nah, memang terkait dengan penyakit parasit ini dampak yang terlihat seperti itu yang kita lihat secara langsung itu tidak seperti penyakit viral ya yang langsung besar gitu, tetapi penyakit parasit ini juga perlu diwaspadai karena ketika berlangsung infeksi atau investasi itu berlangsung jadi berat itu juga akan menimbulkan kerugian yang cukup signifikan. Nah, mungkin saat ini di tempat Bapak Ibu juga mungkin beberapa di wilayah masih cuaca ekstrim ya Bapak Ibu. Tetapi ini mulai beberapa hari ini juga di Bandung sudah mulai ada hujan. Ini berdasarkan prediksi BMKG di mulai nanti di November ini mulai memasuki ke musim penghujan. Nanti mungkin puncaknya di Januari, Februari seperti itu. Kita lihat saja nanti apakah memang perataan di setiap wilayah akan berbeda-beda juga. Nah, ketika nanti memasuki ke musim penghujan, salah satu hal yang bisa disoroti adalah dari segi sanitasi atau kebersihan kandang yang kurang, yang menjadi kurang begitu optimal gitu ya. Dari segi kelembapan kandang pasti akan tinggi, kemudian dari segi lingkungannya yang genangan air, kondisi-kondisi genangan air ataupun kondisi-kondisi seperti semak belukar itu menjadi tumbuh subur, menjadi semakin banyak, sehingga hal-hal tersebut bisa memicu peningkatan faktor-faktor seperti tadi ya yang sudah dijelaskan oleh Dr. Rosita ataupun Pak Bima ya terkait dengan nyamuk ataupun lalat itu juga pasti akan meningkat. Nah, faktor-faktor tadi juga menjadi salah satu resiko munculnya penyakit parasit. Nah, penyakit parasit tadi sudah dipaparkan juga ada endoparasit, ada ektoparasit. Keduanya sama-sama saling merugikan ya. Jadi secara umum baik di terutama mungkin di ayam muda ya. Ketika ada penyakit parasit seperti koksidiosis itu pasti akan merusak kondisi ususnya sehingga penyerapan nutrisi menjadi tidak optimal. Kemudian berdampak pada gangguan pertumbuhan. Gangguan pertumbuhan ini apabila berlanjut nanti akan menyebabkan keseragaman menjadi rendah untuk mengejar mungkin IP ataupun pencapaian berat badan yang standar itu pasti akan ada peningkatan FCR. Nah, apabila kasusnya menjadi berat itu bisa menjadi adanya atau munculnya peningkatan mortalitas. Dan bisa berdampak di penurunan produktivitas di akhir, entah itu IP yang tidak tercapai ataupun dari segi penurunan produksi telurnya. Pertama terkait dengan endoparasit, jadi ini saya kelompokkan menjadi dua ya di saluran pencernaan yang paling sering kita temui itu ada koksidiosis dan cacingan, kemudian yang di darah itu malaria ataupun malaria like ya. Nah, untuk koksidiosis tadi juga sudah dijelaskan penyebabnya dari Emeria. Nah, nanti ketika ayam terinfeksi koksidiosis, dia akan mengeluarkan oocysta. Oocysta ini atau kista ini, dia sifatnya lebih tahan ya di kondisi lingkungan dan tahan juga terhadap desinfektan, sehingga tidak mudah untuk menjadi rusak gitu ya. Apabila kondisi-kondisi di lingkungan seperti kelembapan udara tinggi, density tinggi, kemudian ventilasinya kurang bagus, ini bisa menyebabkan kondisi-kondisi sekam itu menjadi mudah lembab atau cepat lembab. Nah, biasanya koksidiosis memang lebih banyak terjadi di fase-fase pemeliharaan yang menggunakan postal ya, menggunakan sistem pemeliharaan postal. Akibatnya oocysta ketika kondisi lingkungan lembab itu akan lebih tahan di lingkungan. Nah, ini secara umum terkait tadi juga sudah dijelaskan ada diare berdarah, kemudian ayamnya menjadi lesu, mukanya pucat, bulu kusam, bisa terjadi anemia. Kemudian ketika dibedah bisa terjadi peradangan di
mukosa ususnya. Jadi peradangannya biasanya lebih parah ya. Kemudian isi lumen ususnya juga menjadi oren pepaya, bahkan bisa terjadi perdarahan. Nah, kerusakan di saluran pencernaan ini akan nantinya berdampak pada pertama penyerapan nutrisi, kemudian yang kedua terkait dengan kerusakan organ atau imunosupresi ya, kerusakan organ limfoid yang ada di saluran pencernaan seperti sekat tonsil ataupun perpage seperti itu. Kemudian juga merusak mukosa. Nah, mukosa itu kan biasanya ada antibodi ya, imunoglobulin A. Dia nanti ketika mukosanya rusak pasti juga akan menurunkan jumlah dari imunoglobulin A-nya. Kemudian selain itu juga kejadian koksidiosis ini biasanya ketika muncul bisa dibarengi dengan atau istilahnya memicu munculnya necrotic enteritis ya, karena dengan kondisi usus yang rusak dia nanti akan menyebabkan ketidakseimbangan mikroflora di dalam saluran pencernaan sehingga bakteri penyebab necrotic enteritis atau Clostridium perfringens itu menjadi masif dan menjadi lebih banyak dan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Kemudian yang kedua terkait dengan cacingan. Nah, cacingan ini apabila kasusnya ringan itu secara dari luar tidak tampak ya. Ayamnya terlihat seperti ayam sehat pada umumnya. Mungkin bisa di pengaruhnya di penurunan produksi, tetapi apabila apabila kasusnya ini juga masih ringan, biasanya juga belum begitu signifikan. Tetapi ketika nanti kasusnya melanjut dan menjadi berat, nah di ayamnya bisa ditemukan nafsu makannya menurun, kemudian pertumbuhannya terhambat, bulu kasar, pucat, kurus, penurunan produksi ini juga bisa berpengaruh signifikan dan terjadi diare. Ketika dibedah, pasti ditemukan adanya cacing, enteritis, ataupun peradangan pada sekat tonsil. Nah, cacing yang sering kali kami temukan di lapangan itu cacing pita atau cestoda dan cacing gilik atau nematoda. Nah, untuk di beberapa wilayah kita juga menemukan adanya cacing acanthocephala ya. Selain itu, cacingan ini identik dengan adanya lalat ya sebagai vektor dari penyakit cacingan. Mungkin juga kumbang seperti itu juga bisa menjadi vektor si penyakit cacingan sehingga muncul kondisi-kondisi di mana banyak lalat, banyak kumbang yang ada atau serangga yang ada di dalam kandang itu perlu diwaspadai di adanya kasus cacingan. Kemudian masuk ke endoparasit. Jadi endoparasit di sini ada malaria atau malaria lek ya. Jadi malaria itu pada unggas itu pada yang penyebab utamanya adalah plasmodium. Sedangkan malaria lek itu salah satu yang menyebabkan yaitu leukocytosis. Nah, ini ada beberapa faktor biologis ya. Jadi dari penyakit malaria contohnya seperti famili ini Culicidae seperti nyamuk culek, Aedes, Anopheles, dan sebagainya. Kemudian untuk leukocytosis itu ada Culicoides ataupun Simulium. Sehingga keberadaan vektor-vektor ini itu juga perlu diperhatikan ya Bapak-Ibu. Nah, ini untuk perubahan gejala klinis dan patologi anatomi yang bisa kita temukan pada kasus malaria atau malaria lek. Yang pertama adalah feses hijau, kemudian muntah darah, kemudian bintik perdarahan pada kulit, pada otot, bisa otot dada ataupun otot dada, kemudian pada organ-organ yang ada di kemudian pada organ-organ seperti hati, usus, pankreas seperti itu. Nah, secara umum memang secara GKPA untuk malaria dan malaria like ini karena mirip ya. Itu tidak bisa kita bedakan. Apabila ingin membedakannya, itu melalui uji parasit darah dengan metode apus darah ya. Jadi kita mengamati morfologi dari agen parasitnya melalui apus darah. Kemudian yang kedua adalah ektoparasit. Nah, ektoparasit ini parasit yang hidup di luar tubuh ayam. Jadi contohnya ada kutu, ada tungau, seperti itu ya.
Kutu tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Rosita kalau kutu seperti Minofon, Lipeurus, Menecanthus seperti itu tuh lebih ke dia memakan sel-sel epitel dan keratin yang ada di rambut ya. Sedangkan kalau tungau dia bisa contohnya Demanisus apa ini coba di slide kedua. Nah, ini saya tidak hafal ya. Ada Ornitonisus, ada Dermanisus. Nah, ini juga bisa dia menghisap darah ya. Jadi bisa menyebabkan anemia juga pada darah. Nah, ayam yang terkena kutuan atau tungauan, nah itu dia bisa timbul stres ya, timbul stres pada ayamnya, kemudian berpengaruh juga terhadap produksi telurnya. Nah, ini berdasarkan dari jurnal ya, saya dapat dari Soliha et al. Di tahun 2022, ini diambil dari sampel ayam petelur afkir di Wonokromo Pasar Kota Surabaya. Nah, ini ternyata ditemukan ektoparasit Menopon galinae, Leperupus caponis, Dermanisus melopsitaci, dan Ornitonisus bursa. Kemudian dari penelitian Hasana di tahun 2017 di Lampung, di ayam petelur itu ditemukan Menopon galinae, Leporus caponis, Menecanthus, dan Dermanisus galinae. Sehingga memang di Indonesia ini tidak bisa lepas dari adanya ektoparasit. Ya. Nah, ini juga saya menemukan jurnal bahwa Dermanisus galinae ini juga menyebabkan atau dia sebagai media transmisi dari beberapa penyakit lain seperti bakteria, virus, protozoa. Contohnya ini Salmonella, E. coli, ada Mycoplasma, kemudian ada Pasteurella multosida penyebab kolera. Ini ada ND, virus ND, virus AI, Volpox. Kemudian protozoa juga ada plasmodium, sehingga keberadaan tungau kutu itu tidak bisa kita abaikan ya Bapak Ibu, karena ternyata dia juga bisa sebagai media penularan terkait dengan penyakit-penyakit yang lain yang mungkin bisa memberikan dampak yang lebih besar. Nah, terkait dengan pencegahan ya, jadi pertama penerapan biosecurity ya. Penerapan biosecurity, biosecurity itu sangat luas. Ini secara singkat saja tadi seperti pengendalian lalu lintas, pembuatan tiga zona, kemudian pembersihan dan desinfeksi. Ini mungkin yang paling disoroti ya. Tadi juga sudah dijelaskan step-step atau langkah-langkah oleh Pak Bima terkait dengan tata cara pembersihan terutama pada saat kosong kandang. Harapannya semua celah-celah yang ada di kandang itu bisa bersih ya, karena kotoran itu bisa menempel di celah-celah kandang. Apabila tidak bersih, nanti bisa memunculkan kembali infeksi di periode selanjutnya. Kemudian kebersihan diri ketika masuk ke kandang, karena kita sebagai personil yang keluar masuk kandang, kita juga bisa menjadi tertempeli seperti itu ya, dari agen penyebab parasitnya. Kemudian sanitasi air minum, istirahat kandang, ini tujuannya untuk memutus rantai siklus hidup dari agen parasitnya. Kemudian optimalkan manajemen dan lakukan monitoring serta evaluasi. Ini yang mungkin sering terlewatkan ya, monitoring dan evaluasi. Karena biosecurity ini perlu komitmen dan ketelatenan ya agar benar-benar bisa diterapkan. Nah, terkait dengan kasus koksi ya, karena kasus koksi tadi tidak bisa dibasmi pakai desinfektan, sehingga memang kita perlu melakukan pengapuran. Jadi pengapuran menjadi satu hal yang wajib, terutama untuk kandang-kandang yang pernah terinfeksi koksidiosis. Kemudian pengendalian vektor penyakit. Nah, vektor lalat, itu lalat yang dewasa, kita bisa menggunakan produk Medion, ada namanya Flytox. Kemudian untuk yang larvanya, itu juga bisa menggunakan produk Larvatox. Jadi ketika kita membasmi, jangan melupakan bahwa yang dibasmi, jangan hanya lar dewasanya saja, tapi juga ada larvanya juga. Kemudian pemberantasan nyamuk, ya fogging, penggunaan insektisida, ini juga diperlukan untuk meminimalkan tantangan akan vektor penyakit yang ada di dalam kandang.
Kemudian pada saat masa pemeliharaan ini terapkan manajemen yang baik ya, karena manajemen ini yang nantinya akan menentukan bagaimana performa dari ayamnya. Manajemen inilah yang menjadi faktor penentunya. Mulai dari masa brooding, kondisi liternya, kemudian ventilasinya, pencahayaan, pakan, air minum, dan perlu adanya recording terkait dengan apa saja sih yang sudah dilakukan dan bagaimana hasilnya, monitoring, dan evaluasi. Nah, mungkin mulai dari awal itu juga perlu adanya pemenuhan nutrisi ya, karena nutrisi inilah yang akan menentukan salah satu hal juga yang akan menentukan pertumbuhan berat badan, kemudian pencapaian performa. Seperti itu salah satunya ditentukan karena faktor nutrisi. Oleh karena itu, pantau terutama ketika fase starter atau pada masa awal-awal pemeliharaan itulah yang nantinya akan menentukan bagaimana performa di fase-fase selanjutnya. Karena masa starter inilah istilahnya masa gemilang ya. Dia yang istilahnya perkembangan saluran pencernaan, perkembangan saluran saluran pernafasan, organ-organ tubuh seperti organ kekebalan, seperti itu. Nah, ketika memang terganggu dari awal, tidak terpenuhi, maka akan mengganggu di fase-fase berikutnya. Nah, kemudian ini Medion juga akan memperkenalkan produk Fit Aditif Herbal Medion untuk menjaga integritas usus ya. Dia mengandung oregano vulgare dan Andrographis paniculata, namanya OptiGreen. Jadi OptiGreen ini bisa digunakan pada kondisi-kondisi untuk memperbaiki performa ayam, meningkatkan daya tahan tubuh ayam terhadap penyakit, ataupun mengurangi angka kematian ayam. Nah, kedua hal ini, kedua kandungan ini ya bisa berfungsi sebagai antibakteri ataupun antioksidia, sehingga OptiGreen ini rekomendasi kami untuk digunakan bisa dengan aturan pakai 2 kg per tempakan. Nah, OptiGreen ini bekerja terkait dengan parasit ya. Ini dia akan menjaga integritas usus dengan melapisi bagian mukosa ususnya. Jadi mukosa ususnya itu terlapisi. Nah, ada tadi ya fase sporozoid tadi dari Okista, nanti dia akan membentuk menjadi sporozoid. Nah, sporozoid inilah yang kita cegah agar tidak masuk atau penetrasi atau menembus usus, sehingga dia tidak akan terjadi replikasi dari fase koksidianya. Jadi, koksidianya bisa diputus, dia nanti sporozoidnya akan dikeluarkan dari saluran pencernaan. Kemudian bisa juga dengan melakukan monitoring terhadap feses ya. Jadi feses ataupun darah itu bisa dilakukan dengan melakukan pengujian parasit seperti koksi, cacingan ataupun parasit darah. Nah, Medion juga sudah memfasilitasi adanya pengujian parasit feses maupun parasit darah. Sehingga ketika nanti Bapak Ibu membutuhkan, misalnya pada kondisi-kondisi di mana memang sudah ada sejarah atau riwayat adanya kasus koksidiosis, kasus cacingan, ataupun pada kondisi-kondisi di mana jumlah lalat itu tinggi, ataupun jumlah insekta di kandang itu tinggi, bisa dilakukan pengujian terhadap parasit ini. Nanti bisa menghubungi tim Medion yang ada di lapangan yang terdekat. Nah, ini contoh dari hasil uji parasitnya. Jadi kita bisa melihat dari metode natif, metode McMaster ya. Ini natif itu secara kualitatif, sedangkan kalau McMaster itu secara kuantitatif. Nah, ketika sudah menunjukkan yang positif ataupun sudah muncul angka di atas 0, ini menunjukkan bahwa di farm tersebut sudah ada tantangan terhadap penyakit parasit, sehingga perlu untuk diwaspadai dan diambil tindakan, apakah dilakukan pengecekan kondisi ayam atau langsung diberikan terkait dengan obat-obat anti koksidiosis ataupun obat-obat anti parasit cacing.
Nah, kemudian jangan lupa juga untuk menjadwalkan obat cacing secara rutin ya. Nah, obat cacing ini bisa diberikan kalau untuk pertama kali di kandang postal itu di 1 bulan. Kemudian untuk kandang baterai ini saat masuk kandang baterai. Kemudian bisa dilakukan pengulangan, pengulangannya apabila seringnya di sana ada sestoda, maka pengulangannya bisa diberikan 1 bulan. Apabila nematoda 1 sampai 2 bulan. Kemudian apabila sistem pemeliharaannya lantai postal itu 1 bulan, dan bila pemeliharaannya kandang baterai ini pengulangannya bisa dilakukan 3 bulan sekali. Nah, terkait dengan penanganan, apabila terjadi kasus koksidiosis, jadi kita obati dengan antikoksidiosis dan bisa diberikan suportif seperti multivitamin ketika pengobatan sudah selesai. Jadi, koksidia ini salah satu istilahnya, salah satu Emiria itu salah satu makanannya gitu ya, itu adalah vitamin. Jadi vitamin B begitu ya. Jadi tidak disarankan pengobatan koksidiosis ini dibarengi dengan pemberian multivitamin. Jadi apabila nanti diberikan multivitamin, diberikan setelah pengobatan anti koksidia. Nah, apabila penyakitnya koksidiosis tunggal, ini ada beberapa pilihan produk, bisa menggunakan Toltradek, Amprosit, atau terapi, Koksi, atau Koksidex, atau Vitera. Vitera ini adalah herbal, dia juga bisa berfungsi sebagai antibakteri dan antiprotozoa. Kemudian, apabila dibarengi dengan penyakit bakterial, contohnya seperti NE, nah kita bisa menggunakan produk terapi ataupun Vitera. Jadi, kemudian baru setelah pengobatan selesai diberikan multivitamin untuk suportifnya. Nah, apabila terjadi kasus cacingan, kita berikan dengan antelmintik atau obat cacing ya. Jadi, pemberian ini bisa dibarengi dengan suportif multivitamin ya. Jadi, apabila penyakitnya cacing pita, ini rekomendasi produknya ada Levamid, kemudian cacing gilik ini ada Levamid atau Permixon, kemudian apabila cacingnya akan Tosepala, ini bisa menggunakan Levamid, Permixon, ataupun Wormsol. Nah, suportifnya bisa menggunakan multivitamin seperti Vitastress ataupun Fortefit. Kemudian, apabila kasusnya malaria-like atau malaria unggas, nah ini bisa diobati juga dengan antiprotozoa dan pemberian suportif multivitamin ataupun imunostimulan seperti Imustim ya. Imustim ini adalah herbal juga. Nah, apabila kasusnya tunggal, malaria like atau malaria unggas yang tunggal, itu bisa menggunakan Maladek, koksi ataupun antikoksi. Apabila berkaitan dengan bakterial pun juga bisa menggunakan produk yang sama karena ini isinya dari golongan sulfa ya. Jadi sulfa itu bisa digunakan untuk pengobatan protozoa maupun pengobatan bakterial. Kemudian diberikan suportif herbal Imustim. Nah, apabila kasusnya ektoparasit, nah kita berikan dengan antiparasit, contohnya seperti Kutotox. Ini kita ada yang produk yang di spray, ada yang di oral. Jadi bisa kombinasi juga pemberiannya tergantung dengan tingkat keparahannya. Kemudian apabila ada cacingannya juga selain kutu, bisa juga ditambahkan dengan Levamid. Nah, mungkin itu ya penyampaian dari saya. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa strategi pencegahan itu bisa dengan penerapan biosecurity yang ketat, terutama pengapuran kandang, pengendalian vektor penyakit, dan jangan lupa terapkan juga istirahat kandang, serta optimalisasi manajemen, dan bisa juga ditambahi dengan monitoring uji parasit sebagai early warning-nya. Selain itu, bisa juga dengan mengoptimalkan kerja saluran pencernaan dengan penggunaan herbal seperti OptiGreen. Sekian dari saya kembalikan lagi ke Mbak Rubella. Sebelum ke sesi selanjutnya, saya ingin berdiskusi dengan Dr. Ayu nih. Nah, kan cacingan tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Ayu kan berada di posisi terbanyak lah ya di layer seperti itu. Nah, kemudian layer di Indonesia sendiri itu mayoritas kan menggunakan kandang baterai. Nah,
apakah cacingan ini misalkan ada beberapa ayam yang cacingan itu bisa nular gitu dok ke ayam sehat yang lain di flok itu misalkan. Nah, apakah terus telurnya itu bisa dijual atau layak dikonsumsi seperti itu? Baik, jadi terkait tadi ya pemeliharaan layer memang di Indonesia mayoritas adalah penggunaan bakteria. Mungkin akan postal ketika masih pullet ya Mbak ya. Jadi ketika sudah masuk ke fase produksi pasti akan masuk ke bakteria. Nah, tetapi perlu digarisbawahi juga bahwa di sini ada faktor tadi ya, terutama untuk cacing seperti cestoda itu ada faktor penyakit yaitu lalat. Jadi adanya lalat ataupun serangga seperti kumbang itu bisa menjadi media pembawa bagi cacing ya Mbak. Jadi ketika kondisi lalat di kandang itu tinggi, nah dia bisa menjadi media-media penularnya, menularkan tadi misal telur cacing dia hinggap di pakan, lalat hinggap di pakan, dia bisa membawa telur cacing ataupun ketika lalat itu dimakan sama si unggasnya ya. Jadi istilahnya penularannya secara tidak langsung gitu, tidak langsung memasuk mas apa mengkonsumsi telur dari feses gitu ya. Itu mungkin yang perlu diperhatikan juga oleh Bapak Ibu. Kemudian yang kedua tadi apa Mbak? Yang terkait telurnya, kalau Oh ya, misalnya kualitas telur ya. penyertaan Ya. Jadi memang untuk pada kondisi cacingan dia juga bisa menurunkan kualitasnya secara kerabang ya. Jadi kayak lebih di kerabangnya itu yang sering kali kita temui seperti bercak-bercak. Ada bercak-bercaknya gitu ya. produksi. Tetapi secara umum ya masih bisa dikonsumsi sih Mbak, karena kan apa ya? Kalau cacing kalau penular tidak menular lewat telurnya gitu. Jadi telurnya masih aman untuk dikonsumsi seperti itu. Oke, baik dok. Nah, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Dokter Hewan Ayu Miftahul Hasanah, Technical Education and Consultation Medion. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak terasa sesi presentasi dari acara yang disponsori oleh PT Medion Farma Jaya ini, baik di aplikasi Zoom, kanal YouTube AgriStream TV, telah kita ikuti bersama. Memasuki sesi tanya jawab, kami telah menerima beberapa pertanyaan dari para peserta. Untuk pertanyaan pertama kepada Dokter Rosita ya dok, monitor dok. Ya, monitor. Ya, pertanyaan nomor satu dok, ada Rama di Bogor. Pertanyaannya, dengan kondisi musim kemarau saat ini, penyakit parasit yang rentan menyerang broiler dan layer itu apa, dok? Silakan. Terima kasih. Nah, kalau musim kemarau, maksudnya kan sama saja, karena apa? Parasit itu sepanjang tahun ya, karena tidak macam musim itu pun ada. Maka yang bisa kita lakukan adalah tadi manajemen untuk di kandang tadi ya, kebersihan ya atau dengan disinfektan, terus mengurangi ini ada semak atau rumput yang panjang untuk kita membunuh pun atau memusnahkan dari vektor misalkan lalat atau nyamuk. Saya kira seperti itu. Kalau tadi dari kalau cacing juga begitu, mungkin dari ada lalat enggak ada nanti mencemari pakan atau sisa pakan nanti terpengaruh itu ada dalam tubuh enggak. Saya kira itu sama, kayaknya tidak ada pengaruh musim juga ya sepanjang tahun. Nah tadi kita hanya ya, lingkungan itu yang kita handle seperti itu. Terima kasih Mbak. Dan dari PT CPEI, ini pertanyaannya dok, bagaimana cara pengobatan ayam petelur yang sudah terkena leukositozoonosis karena efek yang dialami ayam akan mengakibatkan penurunan nafsu makan atau muntah darah, kelumpuhan, dan depresi? Kalau mungkin kita lihat kondisi. Nah, berapa banyak yang sakit? Mungkin hanya kalau yang sakit saja, kita pisahkan, bisa. Dengan ya, untuk pencegahan, nanti kita juga bisa memberikan yang plus sulfa ya, mengandung sulfa. Tapi kalau cara pengobatan, kalau di unggas itu, kalau menurut saya, ya, ini yang saya lakukan, itu memang melalui air minum. Karena kalau melalui pakan ini, kadang misalnya pakan dicampur tidak sempurna atau secara manual, jadi kan tidak efektif. Nah, itu sama kemarin saya sudah lakukan juga di ayam, juga di itik pedaging. Itu
Nah, ini kebetulan saya juga pakai, ya itu di preparat saya yang ada. Ini bukan pesan sponsor ya, itu hanya sebagai makanya namanya penelitian gitu ya. Ada pakai sambiloto juga, jadi bisa guna antioksidan juga cacing juga untuk imunitas gitu sebenarnya. Tadi sama preparat yang saya punya itu juga bisa digunakan untuk tadi bisa unggas, bisa juga pada hewan besar. Kalau unggas kami berikan dalam bentuk serbuk, kemudian kita berikan melalui minuman, minum. Nah, minum itu kita puasakan dulu dan kita berikan sesuai dosisnya. Kemudian kita jumlahnya jangan banyak dulu. Setelah habis baru kita tambahkan air minum yang seperti itu. Saya kira begitu. Terima kasih. Dibasmi dengan insektisida dan amankah untuk ayamnya sendiri, dok? Kalau langsung ke ayam jangan ya, mungkin ya kebihan, mungkin maksudnya jadi mungkin toksin, ya. Saya kira awal memang kita untuk mencegah adalah ini penyemprotan atau ya itu ini sanitasi atau itu dengan insektisida, tapi caranya sebelum masuk ayam atau juga kita desinfektan. Tapi kalau ke langsung ayam kayaknya hati-hati gitu ya, nanti kalau terserap ke tubuh malah jadi tidak baik juga. Saya kira itu tidak bisa langsung ya. Nah, atau juga spraynya juga kalau misalnya memang ada barang yang toksik atau zat yang toksik kalau terhirup itu juga akan membahayakan mungkin respirasi. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, ini ada lagi ya dok ya. Ini Herianto dari Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Pertanyaannya, penyebab penyakit bubul pada kaki ayam disebabkan oleh apa ya dok? Dan bagaimana pencegahan serta pengobatannya? Apakah penyakit bubul ini juga merupakan penyakit genetik? Ya kita mbak? Genetik. Maaf. Oh, bukan genetik. Ya, oke. Okay. Kalau bubul itu kayaknya di manajemen ya. Misalnya liter kalau basah, kemudian punya amonia yang akan merangsang petnya ini, merangsang pet dari kaki, nah ini akan menjadikan kerusakan itu tadi. Nah, kalau ayam itu hanya nanahnya kan agak kental, kental ya, jadi kan jadi bubur gitu, bengkak gitu kan ya. Nah, kemudian akhirnya akan diinvasi oleh gangguan ini yang menginvasi dari lipatnya itu. Tapi itu tidak, itu di lantai kandang habitat harus sudah kering, tidak begitu. Dan untuk mematikan mikroorganisme atau bakteri yang bisa menginfeksi, maka sebenarnya kan di liter itu kita taburkan ini kapur saya kira yang lebih ya. Jadi sama ya lingkungan terutama ya ya Siap, Mbak. dok. Oke, selanjutnya ada Ade Julardi dari Fakultas Peternakan UNAN. Pertanyaannya, hari Sabtu lalu saya mendatangi peternakan itik. Salah seorang peternak mengeluh tentang terjadinya penyakit mata yang cepat menular. Apakah terkena penyakit ini itik tidak mau makan? Apabila terkena penyakit ini itik tidak mau makan, apakah penyebab apa, lalu penyebabnya apa, lalu pengobatannya seperti apa, dan pencegahannya bagaimana, dok? Terima kasih. Dan kalau hanya sakit mata kita tidak akan dulu ya. Tapi bisa dulu ini karena apa? Mungkin juga karena itu biasanya yang banyak di lingkungan sekitar itu kalau tidak terkotor gitu biasanya kan ada virus. Nah, virus ya. Jadi kita masih apa tanda misalnya parasit cacing yang ada di mata juga bisa. Tapi tadi kita harus tahu berapa ekor yang terserang kan gitu. Kalau hanya satu, maka kita amati gejala klinisnya. Mungkin bisa saja tidak mau makan karena kan tertutup ini kelopaknya, akhirnya tidak bisa mencapai ada pada pakan. Gitu kan. Kira-kira. Sama kalau bubul itu tadi kan itu karena sakit mau makan mau mencapai pada pakan dia ya, nggak bisa kita akhirnya juga jadi kurusan bisa juga tangannya dia nggak bisa jalan apalagi kalau pada ayam yang ayam broiler ya dengan berat badan yang besar kira-kira segitu ya. Oke, ini pertanyaan dua terakhir ya dok ya. Ini ada Tony dari UNER. Pertanyaannya,
Seringkali ditemukan kasus koksi pada ayam broiler di minggu pertama. Sudah diberikan antikoksi, tetapi di minggu kedua muncul kembali kasus koksi. Bagaimana kasus tersebut dapat berulang, dok? Ya, kalau koksi pada broiler itu masih spesifik ya. Nah, kalau yang pada broiler pada umur muda, ada khusus yang apa? Koksidia jenis Emirianya, misalnya begitu. Ya, nah, itu tadi seperti di pada apa namanya? Begitu dia masuk, gitu kan ya? Terus selama 2 jam, maka dia akan keluar, jadi masuk berupa sporozoidnya, gitu kan ya? Masuk, kemudian dia keluar sudah kosong. Nah, setelah kosong, kalau misalnya liver atau kondisi lain yang memungkinkan berkembangnya lagi, jadi akan dia infektif lagi, masuk lagi begitu terus berulang. Kayaknya begitu kalau toksi ini spesifik gitu ya, tidak langsung habis. Ya tadi, anak dan kita menjaga dengan lingkungan tadi. Saya kira itu. Ini yang saya seperti itu. Kalau obat-obat, monggo saja. Silakan saja mau pakai yang produk mana boleh gitu. Kita setelah sekarang manajemen mungkin itu Oke, ya siap, siap dok. Nah ini pertanyaan terakhir ya dok. Ada Widi dari Sido Agung. Pertanyaannya, slide awal dikatakan derajat berat ringan penyakit parasit salah satunya tergantung pakan. Bisa dijelaskan perihal ini dok? kalau pakan itu kan kalau sesuai dengan masa pertumbuhan atau dengan nutrisi yang ada, saya kira tidak masalah. Itu ya. Itu saya kecukupan gizinya, terutama nutrisi nutriennya ya. Makanya kan tergantung dari pakan. Apakah itu terjadi? Kalau bukan jadi pasti paling tidak bagus ya dari pabrikan gitu kan ya. Tapi kalau olahan sendiri atau kita membuat sendiri atau kita mengolah sendiri, kita bukan langsung itu, maka itulah yang perlu kita perhatikan nutrisi apa yang memang harus diperlukan untuk ini loh, yang menjaga keseimbangan usus atau juga nutrisi yang masuk untuk mencegah masuknya endoparasit ataupun ektoparasit. Ya. Oke, siap. Terima kasih, Dr. Rosita. Kemudian selanjutnya, pertanyaan ditujukan kepada Pak Bima ya, Pak. Monitor, Pak. Iya, Bu. Ya, ini ada Bagas di Bogor. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan untuk pencegahan penyakit parasit untuk ayam broiler di kandang close house dan open house? Pada prinsipnya sama ya, Mbak ya. Cuma paling teknis pelaksanaannya aja yang mungkin berbeda. Karena kan kalau di kandang close house itu kita akan lebih mudah untuk melakukan penanganan penyakit karena sudah didukung oleh lingkungan dan fasilitas yang memadai. Sementara untuk di kandang semi itu atau kandang close, ini kan masih menggunakan peralatan yang sederhana, jadi paling untuk teknis pelaksanaannya aja yang membutuhkan waktu yang lama dan sedikit agak rumit. Namun pada prinsipnya sama. Oke, siap Pak. Untuk pertanyaan kedua, ini ada Rama di Bogor. Langkah desinfeksi yang utama dilakukan dalam pencegahan parasit ini, baik di layer ataupun broiler. Langkah desinfeksi utama, Pak. Langkah desinfeksi utama yang dapat dilakukan adalah yang pertama adalah pembersihan. Pembersihan meliputi pembersihan dalam kandang, kemudian pembersihan lingkungan sekitar, seperti kotoran-kotoran yang masih ada. Ini tentunya harus segera dilakukan pembersihan karena memang seperti kutu ataupun parasit ini lebih senang hidup di tempat-tempat kotor. Terutama kalau misalkan masih ada sisa-sisa tumpukan pakan yang tumpah, ini tentunya bisa langsung dibersihkan. Nah, kemudian yang kedua, melakukan penyemprotan dengan disinfektan secara rutin atau dengan menggunakan obat serangga, ini tentunya bagian dari proses pencegahan agar populasi dari kutu yang ada di sekitar lingkungan peternakan itu bisa tertekan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada Suhendra dari QL, Pak. Apakah aplikasi yang tadi dijelaskan berlaku juga untuk kandang yang memakai inverter pada blowernya, Pak?
Untuk kandang yang menggunakan inverter ini bisa diterapkan juga. Jadi untuk perhitungan perhitungan kebutuhan kipasnya pada saat nanti kita masukkan item-itemnya, pada saat sudah diisi ini nanti langsung akan muncul kebutuhan kipasnya dan ini nanti bisa dikonversi ke kebutuhan konverternya. Oke, Jadi siap. bisa. Oke, nah pertanyaan selanjutnya ini dari Tony di UNER, Pak. Terkait gejala klinis pada penyakit cacing mata yang terlihat mata bengkak, radang, dan terdapat cairan, bagaimana membedakan dengan penyakit CRD dan SNOT? Untuk pengobatan cacing mata, apakah bisa menggunakan obat cacing melalui pakan? Kalau untuk perbedaan yang paling terlihat ini infeksi yang disebabkan oleh cacing ini pada bagian mata ini bengkaknya ini berbeda dengan misalkan kalau misalkan dia di ayam tersebut terkena penyakit SNOT atau CRD. Nah, untuk poin yang paling utama yang bisa dilihat adalah di bagian pada bagian kelopak mata atau konjungtivanya ini, di sini bagian yang paling membesar akibat ada aktivitas dari cacing tersebut. Nah, untuk penanganannya, karena ini adalah dia di bagian luar tubuh dari ayam di konjungtiva, bukan di dalam bagian seperti pencernaan seperti itu. Jadi untuk pembasmiannya sebaiknya menggunakan obat dari luar seperti tetes mata karena ini akan lebih aman dan akan lebih tepat sasaran dibandingkan kalau misalkan obat cacing yang diberikan melalui pakan. Nah, untuk obat cacing yang lewat pakan ini biasanya cacing-cacing yang terdapat di bagian usus dari ayam tersebut seperti itu. Siap. Ini pertanyaan terakhir ya, Pak. Ini dari Widi di Sido Agung. Pertanyaannya, kandang ayam petelur dari kayu susah membasmi kutu atau gurem. Ada solusi jitu untuk mengatasi gurem di sela-sela kayu? Gitu, Pak. Untuk sela-sela kayu memang ini karena materialnya ini tidak padat, jadi sangat sangat baik untuk ditempati oleh kutu atau gurem. Namun ada upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dan untuk menekan jumlah dari kutu yang ada di dalam kandang kayu. Yang pertama kita bisa lakukan dengan melakukan penyemprotan pembasmi serangga. Serangga. Dan kalau misalkan kita sudah melakukan penyemprotan dan kutunya masih banyak, kita bisa menggunakan double dosis atau bisa mengganti obat serangga lain dengan kandungan yang berbeda, namun sama-sama pembunuh obat serangga seperti itu. Kemudian kita juga harus menjaga kebersihan dari kandang, dari sisa-sisa tumpahan pakan yang menempel di kayu. Ini bisa kita lakukan pembersihan secara manual, mungkin bisa disikat atau disemprot dengan menggunakan air. Kemudian membersihkan sisa-sisa kotoran yang masih ada di sekeliling kandang. Kemudian kita bisa memaksimalkan proses pembersihan kandang ini pada saat misalkan proses pemeliharaannya ini sudah tutup siklus atau selesai periode pemeliharaan seperti itu. Untuk terakhir, sebagai pencegahan ke ayamnya, bisa kita berikan suportif seperti multivitamin agar si ayam ini tidak gampang stres dan kekebalan tubuhnya terjaga seperti itu. Oke, siap Pak Bima. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Sekarang ke Dokter Ayu, monitor ya dok. Ya. Pertanyaan pertama ada Bagas dari Bogor, dok. Umur ayam berapa baik broiler dan layer yang rentan terserang penyakit parasit, dok? Ya, jadi tadi juga sudah dijelaskan, tadi yang ke dokter Sita lebih ke musim ya. Jadi kalau untuk penyakit parasit ini sebenarnya tergantung parasitnya. Kalau misal koksidia itu memang kebanyakan yang di awal-awal muda ya, yang di umur-umur muda pada masa pada masa itu apa pemeliharaan postal gitu. Jadi itu memang lebih rentan ya. Kemudian kalau cacingan memang itu pertama bisa
di musim-musim di apa periode masih di postal juga bisa, yang di periode apa playing juga bisa, tergantung tadi ya, karena tadi ada vektornya. Jadi mungkin hampir di semua umur bisa rentan terserang seperti itu. Di malaria pun juga sama ya. Jadi memang tidak ada umur pasti kalau menurut saya ya terkait dengan penyakit parasit. Mungkin berbeda dengan penyakit gumuro ya. Gumuro biasanya paling sering muncul di 3 sampai 4 mingguan gitu ya. Itu nanti berkaitan dengan perkembangan sistem kekebalan ayam juga. Sedangkan kalau penyakit parasit ini bisa saja karena ada nyamuknya gitu ya, dia bisa mengenai juga di baik di umur kecil ataupun di umur dewasa gitu. Oke, pertanyaan kedua ya dok, dari Saleh Hussein di UPTD Balai Perbibitan Ternak. Pertanyaannya mengenai berak darah pada ayam biasa terjadi umur 1 bulan ke atas saat ayam dipindahkan dari brooding ke kandang postal ala sekam padi. Pertanyaannya, kenapa ayam umur 1 bulan sering terserang penyakit berak darah padahal sudah dilakukan pencucian kandang dengan bersih menggunakan alat sancin desinfektan Formades kandang. Silakan. Ya, baik, terkait dengan pertama mungkin membahas terkait dengan sanitasi dulu ya. Tadi sudah dibersihkan dengan air bertekanan, kemudian sudah didesinfeksi gitu. Nah, jangan lupa juga diberi taburan kapur ya. Jadi penggunaan kapur ini sangat memberikan dampak yang signifikan. Kenapa? Karena Oocysta ayam, Oocysta dari protozoa Emeria itu tidak bisa inaktif atau tidak bisa rusak dengan disinfektan, sehingga memang diperlukan adanya pengapuran. Pengapuran itu kan nanti akan memberikan efek panas ya, jadi akan merusak dari si Oocystanya. Jadi terkait dengan sanitasi mungkin bisa ditambahkan dengan pengapuran. Kemudian terkait dengan kenapa sih di umur 1 bulan gitu ya, mungkin ini juga bisa berkaitan dengan kepadatan kandang ya, karena kalau misal semakin lama kan ayamnya juga semakin besar, otomatis dia mengeluarkan kotoran atau amoniaknya juga, dia juga tinggi, kemudian sekamnya juga akan lebih banyak, lebih gampang lembab ya, karena jumlah kotoran yang dikeluarkan pun juga akan semakin banyak. Nah, kondisi sekam atau liter yang lembab inilah yang menjadi predisposisi, karena koksidia pun juga sebenarnya bisa dibawa, Oocystanya itu juga bisa dibawa dari jurnal yang saya baca ya, itu bisa dibawa juga oleh invertebrata seperti arthropoda seperti itu ya. Jadi kayak seperti serangga-serangga ataupun tikus, rodensia itu juga bisa, ataupun dari petugas kandang, kendaraan itu juga bisa membawa ya, misal kayak alas kakinya terkontaminasi dengan misal dari luar, terus tidak berganti dengan alas kaki, itu bisa membawa misal apa Oocystanya gitu ya. Jadi memang perlunya adanya pembatasan, kemudian penerapan 3 zona itu sebenarnya tujuannya adalah untuk membatasi agen-agen luar yang bisa masuk ke dalam kandang seperti itu. Oke dok, untuk pertanyaan ketiga ini Suhendra dari QL. Flytox dan Larvatox memiliki bahan aktifnya apa? Aplikasinya bagaimana? Silakan, dok. Baik, untuk Flytox ya, Flytox itu bahan aktifnya ada Thiamethoxam. Nah, dia itu sejenis insektisida ya, insektisida. Dia kalau yang Larvatox ini bisa di nanti aplikasinya dengan cara ditabur dengan 50 gram dari Larvatox, misal ditaruh di karton ataupun di karung, nanti diletakkan di tempat terbuka gitu ya, setiap 25 meter persegi diberikan satu kotakan gitu. Kemudian kalau untuk larvatok, dia isinya komazin, dia juga insect growth regulator ya, jadi dia akan apa mengontrol terhadap pertumbuhan insekta. Nah, dia dosisnya itu adalah 100 gram per 5 per ton pakan. Tapi nanti pencampurannya per 5 kg. Jadi nanti 100 gram dari larvatox itu dicampurkan dulu ke 5 kg pakan. Kemudian setelah campur, harapannya biar homogen dulu, nanti baru dicampurkan ke 1 ton pakan gitu. Jadi biar homogen.
campurannya. Oke dok, siap. Nah ini untuk pertanyaan keempat dari Tony di UNER dok, apakah cacingan dapat mempengaruhi berat telur? Apakah pemberian obat cacing dapat mempengaruhi produksi telur? Silakan dok. Ya, jadi tadi ya seperti yang dibahas di awal tadi ya, memang kalau cacingan itu bisa berpengaruh terhadap kualitasnya ya, mungkin lebih ke kualitas kerabang. Jadi dia bisa bisa beberapa ditemui adanya bercak-bercak di bagian kerabangnya, kerabangnya bisa tipis ataupun pucat seperti itu ya. Nah kalau misal kerabangnya bisa menjadi tipis, otomatis kan kemungkinan juga akan mempengaruhi berat telur ya. Gitu. Jadi mungkin juga tingkat tergantung dengan tingkat keparahannya juga. Kalau misal karena jujur saya juga belum pernah kayak membandingkan ya berat dari telur yang sudah terkena cacingan dan yang belum. Jadi itu sebenarnya apa kemungkinan saja karena ada dampak terhadap kerabangnya bisa menjadi tipis, jadi bisa pengaruh juga ke berat telurnya seperti itu. Oke dok, nah pertanyaan terakhir dok dari Widi di Sido Agung, obat kutu spray bisakah diaplikasikan dengan spray ke kandangnya dok? Ya, jawabannya bisa ya. Jadi contohnya tadi kutu tok. Jadi sebenarnya produk Medion itu ada yang kutu tok, ada yang kutu tok spray. Keduanya bisa diaplikasikan dengan cara spray. Jadi bisa digunakan untuk di spray kandang juga bisa. Oke, siap. Terima kasih Dokter Ayu atas Ya. jawabannya. Cuman mungkin menambahkan ya, Oh iya. baru ketika misal menggunakan obat semprot spray untuk pembasmian kutu mungkin juga diperhatikan. Harapannya sih kalau kutu tok spray bisa diaplikasikan di kandang yang kosong ya, jadi tidak ada ayamnya. Tetapi kalau misal pada saat kondisi ada ayam, mungkin bisa jangan sampai mengenai pakan, air ataupun mukosa dari si ayamnya gitu ya. Jadi lebih kalau kutu tok misal diaplikasikan di ayamnya itu lebih ke yang lipatan tubuh, contohnya seperti sayap saja gitu. Jadi biar tidak mempengaruhi dari apa ya, kayak yang masuk ke dalam ayamnya gitu. Jadi biar tidak toksik. Oke, ini ada pertanyaan tambahan dok barusan. Rishyat Waruwu dari PT CPI, beberapa customer kami menggunakan produk dari Medion seperti Toltradex untuk penanggulangan penyakit koksi. Apa penyebab ayam tidak mau meminum campuran Toltradex, Bu? Soalnya ketika diberikan melalui air minum, ayamnya tidak mau minum padahal sudah dilakukan pengosongan air minum selama 30 menit. Baik, mungkin nanti bisa dicek lagi ya kesesuaian terkait dosis sama jumlah air yang digunakan ya. Kalau misal terlalu banyak Toltradex-nya mungkin akan menimbulkan rasa yang tidak enak ya, jadinya ayam konsumsinya juga akan menurun. Jadi coba dicek lagi terkait dengan dosis, kemudian mungkin bisa dipuasakan sebelumnya di agak lebih lama, misal 1 jam atau 2 jam seperti itu. Cuma nanti yang utama dicek dulu terkait dengan dosisnya, kesesuaian dosisnya dengan jumlah air minum yang digunakan seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Dokter Ayu untuk jawaban-jawabannya. Terima kasih masih setia mengikuti acara ini. Kami lihat ada sekitar 164 partisipan yang mengikuti acara ini di aplikasi Zoom dan di kanal YouTube AgriStream TV sebanyak 13 viewers. Bapak Ibu yang terhormat, kini saatnya untuk para narasumber menyampaikan closing statementnya, dimulai dari Ibu Dr. Dr. Hewan Rositawati Indrati MP. Silakan, Dok. Baik, ya, saya kira untuk ini maka jaga kebersihan lingkungan selalu apa disinfektan, kita bersihkan untuk lantai atau retail. Nah, jangan lupa tadi saya sudah mengatakan bahwa sebaiknya kalau sudah ada berulang menggunakan kapur, dapurkan. Nah, yang lebih kita akan maka sekali-sekali kita hanya adakan surveillance gitu ya dalam satu populasi. Misalkan pada kandang ya, 10% diperiksa face test atau darah. Jadi yang ini harus memerlukan biaya. Tapi
silahkan saja, ini terserah Pak yang saya kira gitu. Siap, Tetap terima jaga kasih dok. lingkungan. Ya. Terima kasih. Iya, oke, siap dok, makasih dok. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Bima Ambar Sogindor SPT, silakan Pak untuk menyampaikan closing statementnya. Baik, kalau dari saya sebagai upaya dalam proses pencegahan dan penanggulangan ternak kita bebas dari penyakit parasit, yang utama yang harus kita jaga adalah kebersihan lingkungan. Ini meliputi kebersihan lingkungan kandang, dalam kandang, ataupun kebersihan di luar kandang. Nah, kemudian yang kedua adalah menerapkan good management yang baik. Jadi, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memanage pemeliharaan dengan baik sehingga terhindar dari segala hal-hal atau poin-poin yang bisa menyebabkan ayam menjadi terserang parasit. Kemudian saya juga mau sedikit berikan info tambahan bahwa kita di sini dari tim RIH sangat senang untuk membantu teman-teman semua, terutama bagi peternak-peternak yang mau memulai mendirikan kandang, bagaimanakah proses manajemen yang baik. Nah, ini kita bisa support, dan kalau misalkan nanti mau diskusi, boleh dihubungi saya. Nah, kemudian dari kita juga nanti pada saat kita bekerja sama, nanti dari tim kita ini kita akan tempatkan, misalkan di farm milik Bapak dan Ibu. Nah, nanti di sana kita akan atur proses manajemennya dari mulai proses pembersihan kandang, pemeliharaan, hingga nanti proses panen. Dan ini target kita adalah bagaimana peternak atau Bapak Ibu menjadi cuan seperti itu. Kemudian target selanjutnya adalah bahwa kita mengejar yang namanya indeks perform, nah pencapaian IP. Nah, untuk kandang semi, pencapaian targetnya adalah di 330. Kemudian untuk kandang close, kita pencapaian target minimalnya harus bisa mencapai 350. Dan ini tentunya kalau misalkan kita bekerja sama, nanti jika si peternak atau jika hasilnya tidak sesuai dengan target, kita bersedia tidak dibayar. Kemudian kalau misalkan nanti pencapaiannya bagus, nah kita boleh misalkan sharing profit sesuai dengan kesepakatan seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu aja dari saya. Terima kasih saya ucapkan, saya kembalikan ke Mbak Moderator. Oke, mungkin jika peternak ada yang mau memulai seperti itu ya, seperti yang dikatakan Pak Bima ya, bisa mungkin Pak Iya. Bima kalau berkenan naruh nomor sama namanya di kolom chat itu Pak. Boleh, di boleh gitu, Bu. Ya. Siap. Silakan. Oke, siap. Untuk selanjutnya closing statementnya Ibu Dokter Hewan Ayu Miftahul Hasanah, silakan dok. Baik, jadi terkait dengan pengendalian penyakit parasit ya, ini perlu dilakukan kombinasi ya antara penerapan biosecurity seperti pengapuran kandang, pembersihan kandang, pengapuran kandang, pengendalian vektor, istirahat kandang. Tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Pak Bima dan Bu Dokter. Kemudian juga kombinasikan terkait dengan manajemen ini juga memegang peranan yang besar ya. Selain itu bisa juga dengan early warning dengan melakukan pengujian parasit ya, bisa parasit feses ataupun parasit darah. Nah, kami juga merekomendasikan produk OptiGreen ini bisa digunakan juga untuk menjaga integritas saluran pencernaan ayam sehingga bisa melindungi dari tantangan protozoa seperti koksidiosis. Mungkin sekian dari saya, Mbak Rubella. Oke, siap. Terima kasih, Dokter Ayu. Ini mungkin ada yang ingin konsultasi tuh, dok. Kalau misalnya berkenan, bisa kontaknya di-share di kolom chat seperti itu. Oh iya, baik. Oke. Siap, terima kasih, dok. Bapak Ibu yang berbahagia, semua sesi telah kita laksanakan. Saya tidak akan menyampaikan kesimpulan karena banyak sekali hal-hal menarik yang terungkap dalam presentasi yang disampaikan oleh para narasumber hari ini. Saya serahkan kesimpulan kepada Bapak Ibu sekalian dari sudut pandang masing-masing. Semoga mimbar ini bisa memberikan inspirasi,
penyegaran wawasan, pengetahuan, dan informasi terkini bagi kita semua. Semoga industri perunggasan tanah air makin maju, efisien, dan berdaya saing. Salam hormat, terima kasih, apresiasi, dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk para narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Dr. Dr. Hewan Rositawati Indrati MP, Bapak Bima Ambar Sogindor SPT, dan Ibu Dr. Hewan Ayu Miftahul Hasanah. Terima kasih, apresiasi, dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk sponsor acara mimbar pada hari ini, yaitu PT Medion Farmajaya. Salam hormat, terima kasih, apresiasi, dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk para peserta yang mengikuti mimbar ini di aplikasi Zoom dan kanal YouTube AgriStream TV. Jika para peserta menginginkan materi presentasi, dapat diunduh di link berikut dan dapat diklik di melalui fitur chat. Jika ada saran dan masukan untuk acara ini ke depan, silakan untuk menyampaikannya kepada kami. Dengan demikian, acara ini saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian dan kekurangan dalam penyelenggaraan mimbar ini. Maju terus peternakan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Rosita, Dr. Ayu, Pak Bima. Terima kasih waktunya, Pak. Bu. Terima kasih semuanya.